Assalamualaikum, jumpa kembali dengan channel YouTube Indah Fajarwati. Saat ini saya sedang berada di pasar. Kebetulan pasarnya bukanya sampai malam nih. Jadi untuk menu makan malam kita, ini saya tadi ada beli dari orang yang keliling-keliling jualan itu ya, makanan. Karena kalau untuk di seperti warteg atau rumah makan Padang sekitar sini itu udah mulai tutup atau lauk-pauknya udah mulai habis. Jadi karena ada yang berkeliling jualan yang sudah langsung dibungkus, jadi saya iseng beli. Ini lauknya tadi itu adalah telur ceplok cabein hijau campur dengan petai. Kemudian ini adalah sayur buncisnya. Nah, ini sayur buncisnya udah direbus dulu ya, guys. Kita campurin aja nih sama nasi. Nih guys, kita buka dulu lauknya, telur ceplok cabe hijau plus petai. Hidangan siap disantap. Jangan lupa baca doa dulu ya. Bismillah. Nih, petainya sayur aja deh. Bingung mau digigit yang mana duluan. Udah dicampurin aja semuanya. Petainya dulu kali ya digigit. Terus langsung deh suapin. Berhubung cabai hijau, sebenarnya cabainya pedes kalau termasuk. Kalau saya sih nggak terlalu doyan cabai ya. Kalau bagi saya pedes tapi gurih kok rasanya. Apalagi itu ditambah dengan petai. Yang mana petai itu kata orang kan buat numbuhin selera makan. Jadi kalau lagi patah atau lagi nggak berselera makan, kalau nggak petai, kalau nggak jengkol tuh dicari orang. Nih guys, ternyata ada ikan teri juga di dalam cabe hijaunya. Jadi nambah nikmat ya makannya. Ini guys, saya kan nggak doyan kuning telurnya. Jadi kudu dipisahin dulu. Karena kan nggak semua, ada juga tuh yang doyan putih telur. Ada yang nggak doyan kuning telur. Nah, saya yang masuk nggak doyan kuning telur. Yuk kita sop lagi. Makan saya nggak banyak-banyak guys, cuman habis separoh. Nah, nanti kan jualannya sampai jam 12 malam. Nanti jam 12 malam saya makan lagi. Jadi nasi yang nggak tersentuh ini bisa kita lanjutkan nanti makannya buat malam. Tinggal beli lauknya aja. Ini sayurannya mau kita makan aja ya, tanpa nasi.
Berhubungan nasinya dan lauknya ini udah habis ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Saya sudahi dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.